Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman setia dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki, dan pastinya bahagia selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya berada di JPL 120 nih ya teman-teman. Ini adalah salah satu perlintasan yang banyak penerobosnya juga ya guys. Soalnya ini di dekat jalur pantura guys. Ini berhubung siang penerobosnya rada jarang guys. Kalau pagi edan ini guys. Kereta dari arah barat kemungkinan kereta api apa ini ya? Kemungkinan kereta api Argo Dwi Pangga nih teman-teman. Mari kita saksikan. Kayak lama ini ya guys. Lewat sini guys. Kereta api Argo Dwi Pangga. Ngacir guys. Ini kalau anting di sini rada-rada ngeri guys, itu soalnya perlintasannya udah hancur. Ngeri batunya pada mencelat guys. Kalau siang penerobosnya udah lumayan, nggak begitu banyak kalau pagi dan sore ya guys. Ini adalah jalur-jalur penerobos ini guys. Nah ini dia nih. Ini jalur penerobos di mana kalau jalan situ udah padat, nggak bisa gerak guys. Ini para pemotor lewatnya sini guys. Tuh dari situ guys, lewat sini nerabas situ guys, robos. Intinya sama aja guys, robos. Ini memang kondisi palang pintunya kurang panjang sih guys. Kayaknya tambahin berapa lagi tuh, 3 meteran kayaknya aman guys. Tapi ya percuma guys, ditambahin juga badan robos lewat sini. Memang orang-orangnya pada somplak guys. Ya pada mau nungguin kereta lewat buru-buru, nggak mentingin keselamatan diri sendiri dan orang lain ya guys. Parah-parah. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.